Asik, kita asik. Kembali lagi ya. Di Pasbuka FM 77,7. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke Cilandak nih Pak Haji nih. Sing Abdel, cipta lagu mendadak. Ini salah satu segmen favorit di Pasbuka ya. Betul, betul. Karena betul. Kita memberi kesempatan kepada teman-teman di rumah yang punya bakat mengarang lagu. Mengarang lagu dadakan tentunya. Kita kasih kesempatan nih ya. Iya. Kalau mau kirim kemana sih? Apa, gampang gimana? Aja kalau mau kirim. Video-videonya. Kirim-kirim. Kalau kirim bisa ke PO Box. Bukan. Udah zaman dulu benar. At Pasbuka FM. Bener deh. Iya, at Pasbuka FM. Hashtagnya Cilandak. Cilandak. Kita lagu mendadak. Dan kita mengundang dua orang juri ya, yang tentu saja masih punya apa namanya hubungan darah. Hubungan darah. Oh iya. Iya. Dengan darahnya saudaranya. Bisa, hah? Hubungan darah dengan saudaranya. Dengan muda. Darah muda. Darah muda. Darah muda. Ya, juri yang pertama adalah seorang penyanyi laki-laki beraliran dut rock atau dangdut rock. Wow. Ini dikenal banget dengan singlenya yang berjudul Mbah Dukun. Mbah Dukun. Mbah Dukun. Nah, okay. Ini dia, Alam. Alam Mbah Dukun. Ini. Mas Alam. Mas Alam. Mas. Mas. Oh, ini yang ngajak ngobrol. Sehat ya, Mas ya. Ah, sehat Mas Alam. Sehat. Mari. Hampir sekali orang. Mana ada, Bang? Sini. Nyari lagi. Tahu gitu tadi enggak usah salam. Kalau habis salam bilang. Salam bilang lah. Habis salam bilang lah. Bercanda. Kemana, Bang ya? Cager. Pangestu. Alhamdulillah. Kumaha dagang? Damang. Ya. Sarang saha? Ya. Hah? Sarang saha kerinya? Sarang. Sarang satu biar adil. Oh, biar adil. Sarang satu, sarang satu. Sarang satu. Puasa teh. Alam. Aduh, masih enggak kelihatan. Salah. Bercanda, Abdi mau bercanda. Alhamdulillah puasa. Puasa. Oh, enggak apa-apa tadi dia salah niatnya. Biasa buka puasa pakai apa? Niat. Enggak pakai niat. Buka puasanya. Nah, Kanunu. Jadi ringkeun nu kanunu ST. Dia ST. ST 12 Charlie nyanyi sebelah. Teh manis, gorengan, ya kitu wae. Etana dipangetakeun, etana. Etana nu abang. Etana nu abang. Etana abang. Kita undang juri yang kedua ya. Yang kedua ada. Juri yang kedua ini ternyata adalah saudara kandung kakak kandungnya Alam. Oh, iya. Adam. Bukan. Alam. Petivera. Ya, ilaha illallah Rabbi. Lancelot. Kamu lancelot ya? Matanya dong. Matanya Petivera. Matanya. Matanya, hidungnya, Batu ya? Batu. Untung ya. Tadi kakak saya nyanyi gini. Matanya, terus apa? Hidungnya. Terakhir nih sambil ambil madep sono. Malunya. Saya lagi TPT. Ya, maco yang gitu. Tadi belum lotot. Kayaknya oh, musik. Udah mulai gatal. Masuk. Lagi ya, masuk. Lagi deh. Ayo. TPT enak. M-A-T-H. Oh, enak. Iya, Teh. Bagus, Teh. Udah tua tuh, Kang. Udah tua. Capek. Capek. Malu. Lam, sehat, Lam? Mbak kaget.
Kirain gak ada kaki. Teteh, tadi kan teteh nyanyi. M-A-C-O, ho-ho. Itu kalau dipanjangin artinya apa? Hah? Artinya apa? Batagor. Maco, ke pasar teh pakai sendal banget. Enggak, Tete lupa bawa sendal. Allah si Alma ngundang Tete mendadak. Mendadak bayanya. Jarang ketemu di rumah, Teh. Jarang ketemu, orang ayah Tete mah tadi lagi di rumah, lagi tiduran, lagi ngadunin kolak, jadi si Alma kece. Tete, Feti, Teh emang suka sama olahraga anggur? Iya, dekat. Anggar, anggur. Terkenal Tete makanya. Iya, iya. Kak Ade kan hobinya nyanyi. Nah. Emang keluarga bapak ibu profesinya apa? Iya. Oh iya, masih berhubungan dengan seni. Iya, pasti. Pemusik. Kebetulan papa pedagang angklung. Masih seni. Ya seni kan. Masih seni. Ada ibu, ibu. Dan kebetulan kalau ibu jualan koper dari dulu. Ah. Tapi kan jual koper harus ada seninya. Iya. Merayu. Masih ada, iya, masih ada keturunan. Koper umroh yang dijual memang laku ya. Ya, seragam, nu seragam. Oke. Dan sekarang ini kita mulai penilaian nih. Ada video pertama nih, peserta pertama. Kiriman ada, kita lihat dulu, kita tonton bareng-bareng. Kita ngapain? Nanti menilai. Menilai. Ini dia video yang pertama. Di bulan Ramadan, bulan yang ditunggu semua orang. Jangan lupa niatkan puasa agar lancar hingga berbuka. Bulan Ramadan penuh berkah, waktunya kita saling mendoakan. Tua muda, besar kecil yang kumpulin pahalanya. Silakan Teteh Peti Pera atau aku dulu nih. Alhamdulillah. Aku dulu. Kalau menurut aku mah ya, Kak. Kalau menurut saya mah ya, Kak. Dah itu mah kayaknya dia udah prepare dah. Kurang ngedadak. Oh, kurang ngedadak. Oh, ya. Ketinggalinnya persiapannya ketinggalin. Ya, kelihatan. Ketinggalan. Oh, gitu. Ayolah, ilah ilah. Iya, udah. Udah nyanyinya. Udah nyanyi. Ketusuk. Takut ketusuk tadi. Peti Pera bisa bikin lagu kan katanya ya? Saya, iya. Adik saya sering nyanyi. Oh, yang iya. Saya mah joget. Saya ya, ngajarin adik saya joget. Teteh mah suka begitu atuh. Ih, enggak boleh gitu, Charlie. Lah Teteh mah Teteh suka nyiptain lagu, nu abdi mah ngejahit koper bantu. Koper. Si Teteh mah jago. Udah kita kalau emang enggak mau enggak apa-apa ya. Kita yang kedua aja deh. Ini nih. Teteh. Woi, dia mah. Iya. Nah, sama nih Kang puntennya kalau misalkan kayak begitu ada bintang tamu kayaknya agak malu-malu dipaksa bukan. Ya udah kalau enggak mau enggak usah. Cuma agak strike ya. Pesimis. Agak galak loh. Oke, okay, langsung aja. Sudah video kedua. Cilanda cipta lagu mendadak. Cilanda cipta lagu mendadak. Duru 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 duru. Acara seru yang hanya ada di Trans 7. Untuk menghibur, tentu menghibur kita selalu. Marilah, mari, mari kita semua bersama. Tontonan ini buat kita tertawa bahagia. Pas buka FM, tayangannya yang selalu ditunggu. Ditunggu-tunggu acara komedi nomor satu. Setiap hari tayangannya yang selalu seru. Pas buka FM. Panjang ya. Panjang teh, panjang kata ya. Punten. Ya. Ini Mars komunitas apa? Bukan. Dia mendadak ini. Panjang. Ya kayaknya nih iramanya jazz. Enggak, ini mah lebih ke anak senja kalau kata Abdi mah. Oh, iya, anak senja ya. Senang jajan. Iya.
dari yang ya kayak mendayu-dayu gitu. Ya, kan. Iya. Tenap nah, di mana? Tahu teh arti anak senja tahu. Tahu itu tadi seneng jajan. Oh iya, iya. Nah ini senja juga. Apa? Sendiri karena janda. Artinya, ya, nggak apa-apa. Saya emang suka kurang ajar. Bercanda, iya, ya. Gak bercanda. Gak bercanda, saya. Iya, makanya saya kadang udah nggak mau satu frame sama dia, emang kurang ajar.